ninggalin kita. Ya namanya mobil pickup itu ya sama Bu, bentuknya begini, buatan pabrik. Ya emang begini mobil pickup. Ibu udah deh, jangan bapak lagi, udah. Untung aja kita bisa kabur deh mobil ini. Hajo! Gimana sih mas? Eh, nyetir yang bener dong! Mas! Bu! Loh? Nah, kok gak ada yang nyetir? Ibu serius? Serius! Mas! Mas! Tuh kan! Aduh! Gak ada yang nyetir? Kok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dam. Halo. Kayak kenal ini dompet siapa ya? Ini dompet Kania kan? Kamu ketemu di mana dompet Kania? Iya, Ma, alhamdulillah. Dompet Kania udah ketemu walaupun isinya cuma KTP sama SIM-nya aja. Alhamdulillah, itu yang penting. Terus ketemunya di mana? Ingat enggak Kania pernah cerita waktu dompet Kania hilang, itu di saat orang lagi kerasukan. Nah, dompet orang-orang yang dompetnya hilang itu ada di rumah orang yang kerasukan itu, Ma. Bentar, Mas. Sista nggak ngerti. Maksudnya gimana sih kakak Nia tuh kerasukan atau gimana? Jadi gini, sayang. Ada dua orang, ibu sama anaknya. Nah, si ibu ini pura-pura kerasukan untuk mengalihkan perhatian orang-orang ke dia. Pada saat orang-orang itu memperhatikan si ibu, nah si anak ini ngambil dompet orang-orang itu. Masya Allah, zaman sekarang ada aja ya. Semua cara dihalali supaya dapat duit, sampai kayak begitu, ya ampun. Tolong, amit amit. Anak aku jangan sampai kayak gitu, ih. Anak aku pokoknya disayang sama Allah. Amin. Amin. Terus, kakaknya mana? Katanya besok mau kesini, Ma. Ambil dompetnya di sini. Kapan balikannya? Kok jadi nyambungnya ke situ sih? Bercanda. Iya tuh, Mas. Aku tuh heran deh. Kok kamu hidupnya santai banget sih? Nggak mikir gitu, nggak mikir. Kita nih gimana? Santai gimana sih, Bu? Ini juga mau berangkat kerja. Kerja. Hasilnya mana? Mana uangnya? Sabar. Loh, Wati. Kamu kan harusnya kuliah. Kok udah pulang? Gak boleh masuk kuliah, belum bayar uang semester, Pak. Tuh, kan dengar sendiri kan, anaknya sampai gak bisa kuliah. Kenapa? Karena gak bisa bayar uang semester. Terus kontrakan ini gimana? Ibu tuh malu diomongin orang. Aku juga malu, Pak, sama teman-teman kampus aku. Ya, kalian berdua sabarlah. Kan tahu sendiri, saya ini kerjanya serabutan. Nah, hari ini ada borongan pindahan. Pulangnya pas bawa uang. Awas kalau gak bawa uang. Yaudah, sabar. Assalamualaikum. Salam. Bawang yang banyak. Ibu gak kuat deh kalau hidup kayak gini terus-terusan. Mudah-mudahan aja dia bawa uang pulang beneran. Mati sih nggak yakin. Palingan juga bapak kabur. Awas aja kalau dia sampai kabur. Ibu kejar sampai kuliah rehat sekalipun. Copet! Ayo kejar, kita kabur. Itu tuh orang apa itu? Kayak kesurupan. Loh, ayo kita tolongin dulu. Buruan. Ibu pinter juga. Ide bagus nih. Aku bisa jadiin modus penipuan buat dapetin uang. Sista. Sista, astagfirullahaladzim. Sista. Lihat apa, Nak? Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata sopir pick up yang jatuh ke jurang itu, yang kecelakaan itu yang diceritain sama Mas Gun, itu Pak Dika, ayahnya Wati. Tapi selama ini Bu Ningsih dan Mbak Wati itu selalu mengira kalau ayahnya kabur meninggalkan mereka. Makanya mereka mencari uang dengan cara yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu Wati sama Bu Ningsih melakukan hal itu karena itu ya? Dok,
Kita harus ke rumah Bu Wati sekarang. Pasti mereka ada di rumah. Iya, Mas. Mereka harus tanggung jawab atas perbuatannya. Sista ikut ya. Iya. Mas, berangkat dulu ya, Mas. Hati-hati ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Hati-hati. Assalamualaikum. Ya Allah. Gitu. Aduh, lagian kok mereka semua bisa pada tahu sih, Bu? Emang Ibu yang ngerti. Cepetan, ayo cepetan. Ayo cepet, Wati, ayo cepet. Lah. Kok tangan kamu ada darah? Darah siapa? Ningsi. Hentikan perbuatan kalian. Bu, ini suara bapak, Bu. Bapak tidak pernah kabur, tapi bapak kecelakaan. Kalian semua sudah salah. Alhamdulillah, arwah Padika membantu memungkar kejahatan kalian, supaya kalian bertobat. Iya betul. Selama Bu Ningsi sama Mbak Wati masih melakukan kejahatan, arwah Padika gak akan pernah tenang di alam sana. Maafin Wati ya, Pak. Maafin Wati. Ibu juga minta maaf ya, Pak. Ibu janji gak akan bikin lagi. Ibu ngaku udah salah jalan. Maafin ya, Pak. Iya, Pak. Kita janji kita akan nyerahin diri ke polisi dan baik balikin uang-uang yang udah kita curi. Maaf ya, Pak. Sen, kamu gak apa-apa. Ma masih marah sama Jumintan? Ya marah lah. Maafin apa sih, Ma? Ini semuanya tuh salah Daus. Daus yang punya ide. Jadi Daus punya ide, Jum tukeran. Daus yang dagang jamu, Jum yang dagang ketoprak. Lagiannya lu mau aja tukeran dagang. Di mana-mana tuh gak umum laki-laki dagang jamu. Orang perempuan yang dagang, bukan elu. Namanya kebantu orang, Mak. Lalu punya dagangan sendiri, ngapain pakai bantu-bantuin orang? Ya udah, sekarang terus minta maaf juga. Ya, mau memaafin Jum gak? Gak. Kalau Mak gak mau maafin Jum, terus gak mau dagang ketoprak. Hah? Lu jangan gitu dong, Us. Jangan gitu dong, Us. Lu adatnya gede banget. Us, jangan begitu dong. Ntar kalau lu kagak dagang ketoprak, emak makan pakai apa? Emak dagang dari mana? Emak makan dari mana? Dari bopak aja. Jangan suka ngambek begitu. Iya dah, emak maafin. Rese deh. Bener. Ya udah. Terus terima kasih nih, Mak. Mak tuh udah dapat pahala atuh tuh, udah maafin. Pahala? Pahala apa? Pahala. Oh, pahala. Iya. Benar ya? Maafin Jum ya. Iya. Benar. Iya. Lu sitin siapa? Ya, ada dah. Mak. Mak. Bagi keteknya, Mak. Bagi ketek-ketek gue cuma dua. Mak. Habis sih lu. Mak. Maafin Jim ya, Mak ya. Maafin ya. Iya, tapi lu jangan hitung-hitungan lagi sama emak. Emang semua orang tua begitu. Iya, maafin Jim. Kemarin udah kayak anak kecil. Iya. Sekalipun Jim juga butuh duit. Tapi ternyata uang itu bukan segalanya, Mak. Yang segalanya itu kalau emak sayang sama Jim. Iya. Mak, maafin saya. I love you, Mak. Mak, Jum memang berarti jago. Apa?
dagang ketopraknya ya. Jago dagangnya sekarang yuk. Ayo mak. Yuk. Daus, dagang ketoprak dulu ya sama mak ya. Iya bawain. Bawain. Lu dorong. Lu dorong. Lu geret. Lu geret. Lu dorong. Cepetan lu dorong. Lu dorong. Ayo mak. Ini taruh di mana ya Us biasanya ya Us. Mak lupa nih Us. Hah? Us taruh sini aja ya. Iya mak. Yuk. Udah. Ayo mak. Yuk. Ketoprak! Lagi, Mak! Ketoprak! Usah! Mak! Goyak! Udah lah, kan dibilang udah semales dah. Gak jamu, masih aja ditinggal. Lu orang pegel mana gitu. Aduh, senyum sih. Kalau udah ditolongin kelewatan suka lupa. Masa gua kudu dagang jauh lagi jauh pegal. Aduh. Jauh bisa bergeledek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemakaman almarhum sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari kita doakan agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami ini ya Allah. Amin. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah beliau di surga-Mu ya Rabb. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Allah. Jangan lupa untuk selalu mendoakan almarhum di alam sana. Iya Mas Adam, pasti. Saya baru tahu ada orang seperti Sista yang bisa kerasukan arwah. Benar-benar tidak pura-pura seperti kami. Iya, terima kasih Adam atas bantuannya. Kami sudah salah sangka dengan almarhum. Tapi berkat kalian, jadi kami sudah tahu sekarang. Assalamualaikum. Maaf Bu Ningsi dan Saudari Wati. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bu Ningsi dan Saudari Wati. Untuk dimintai keterangan di kantor. Pak Yusuf. Siap. Bawa dia. Siap Pak. Mari. Syukur alhamdulillah kalau Mbak Wati sama Mbak Ningsi akhirnya sadar dan mau menyerahkan diri ke polisi. Oh iya, Kakak Nia di mana ya? Kakak Nia kan lagi ikut pemakaman jenazahnya Pak Dika. Oh iya. Aduh, Sista pengen banget Mas Adam sama Kakak Nia itu balikan. Iya sayang, Tante juga ngerasa gak enak mereka kaku kayak gini. Ya doain aja ya. Iya, semoga ada jalan keluarnya supaya Kania dan Adam kembali lagi. Ya kita doakan aja yang terbaik buat Adam. Adam diberikan jodoh yang sepadan. Amin. Ya, kalau memang jodoh ya gak kemana-mana pasti balik lagi kok mereka. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Pengumuman. Iya Mak, Bang Daus, Mas Emil, Mas Bisma. Setelah Jum melewati 7 langit, 7 samudra, 7 benua. Gak coba itu, hai. Udah kayak polisi. Loh, kan perlu pematangan, Mak, soalnya. Ya, pemikiran yang mateng banget. Jum menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang kali. Iya, menimbang-nimbang maksudnya. Jum kembali dagang jamu aja selamanya. Agus. Gitu. Yang penting kan tetap ada usaha ya, Mak. Sama. Saya juga. Nah, gue juga sama. Biarin selamanya gue dagang ketoprak juga. Nggak masalah, yang penting bisa nyenengin emak. Nah, penting halal, Pak. Apalagi saya, transportasi. Ya kan? Mengantarkan orang sampai tempat tujuan dengan selamat. Pahalanya pasti banyak. Iya. Jadi ngojek, mengojek. Iya, ya, Bis. Ya. Bis. Mulut lu bau aki. Coba itu apa hubungannya? Bau air aki maksud gue, buset pedes banget. Oke, Bis.
kita jadi tukang ojek selamanya. Sekali ojek, tetap ojek. Dengerin, enggak harus selamanya juga kali. Hah? Ya Allah tolong. Kalau masih ada jalan, maksudnya kalau masih ada kemauan pasti ada jalan buat peningkatan kehidupan, ya kan? Oh iya, Mak. Iya dong, itu. Tapi sekarang jalanin dulu apa yang ada. Yang penting halal kan. Amin. Iya, benar. Sekarang kita lagi duduk. Saya juga mau selamanya. Selamanya? Jadi apa? Jadi hantu. Ah, jadi hantu. Jangan, berdiri sebelah sini. Kalau hantu memang agak bisa di rumah, Mak. Iya, iya. Ngapain, Bang? Aku udah dinyanyiin kali. Layak kali, Bang. Ada hantu di depan kita. Bikin orang takut saja. Mak. Lain dunia, lain alamnya. Itu bukan saudara. Nyanyiin aja terus. Itu melototin terus. Cuek. Bikin orang takut aja. Lain dunia, lain alamnya. Kita bukan saudara. Tante, ada hantu di depan. Baru lari, Mak.